mengetahui senang lebih senang faham. Maka beza antara sifat kudrah dengan sifat qawluhu qadiran. Ada beza. Ada beza. Baik, maksud dikeranakan dengan suatu kerana ialah ada di sifat maknawiyah sebagai ada sifat ma'ani seperti qawluhu qadiran dikeranakan ada kudrah. Qawluhu muridan dikeranakan ada iradah. Tapi perlu ingat maksud akrani atau sebut di sini bukan bermakna telah bagi maklum sekira-kira memberi kesan yang putus pada kewujudan ma'ani bagi maknawiyah dengan kata lain sehingga jikalau sekiranya tiada sifat ma'ani biar pasti tiada sifat maknawiyah maka itu adalah salah. Dikeranakan dengan suatu kerana dia bila sifat ma'ani itu ada adalah sifat maknawiyah. Allah Ta'ala ada sifat kudrah, sudah tentu keadaannya berkuasa. Allah Ta'ala itu berkuasa, wajib dia ada sifat berkuasa. Maka dah tentulah keadaan dia maha berkuasa. Dia ada kuasa, dia boleh impose kuasa dia, boleh impose authority dia. Maka dia ada kuasa. Macam ketua polis lah. Dan ketua polis, bila dia diberi kuasa, dia boleh guna kuasa dia. Dia boleh guna kuasa. Mengikut peruntukan yang diberi kepada dia. Dia ada kuasa. Bila dia tak ada kuasa, dia tak libat. Tak libat. Masa dia berkuasa, laku tanda tangan dia. Kan? Bila dia tak berkuasa, tak laku tanda tangan dia walaupun tanda tangan itu sama. Sama. Tanda tangan pendek tahun 1958 adakah berbeza dengan tanda tangan di tahun 2018? Ada beza? Tak, tak ada beza. Sama je itu kan. PL, PEL ni sama lah. Cara dia tulis. Kalau sign tu, sama je. Selagi tangan tu elok, mulik. Kalau orang yang kena stroke, itu lain lah. Orang yang kena stroke memanglah tulisannya agak sedikit berubah pasal keadaan fizikal. Tapi kalau dia sihat, waktu dia muda pun sign macam tu, waktu tua pun sign macam tu, waktu dia ada jadi pemain bola terbaik dunia pun macam tu, di puncak kegemilangan dia pun macam tu. Sekarang dah umur 78 pun tu rasanya dah tak boleh main dah. Tengok je orang main nak main dah tak boleh lah, tak padam. Boleh lah kalau tolak bola, boleh lah nak lari bincang je dulu, tak boleh dah umur dah 78 dah tua dah. Tapi sign tetap sama. Tapi nilai signature tu dah lain. Itu maksudnya. Ketua Polis Perak sekarang, bila dah besar Ketua Polis Negara sekarang, bila dah besar nanti, tetap laku, tetap tanda tangan dia itu juga. Tapi ada nilai lah. Tak sama. Lain. Itu makhluk. Tapi Allah tidak akan berubah. Itu dia qawluhu. Qawluhu qadiran. Allah tak akan berubah. Allah Ta'ala selama-lamanya. Tak ada pengaruh, tak ada awal, tak ada ujung. Selama-lamanya. Dia maha berkuasa. Kerana sifat dia berkuasa, maka keadaan dia pun maha berkuasa. Tak ada siapa boleh lawan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggillah bom hujan sekalipun, kalau Allah Ta'ala kata nak hujan kat situ, hujan juga. Tapi saya usah ingat sekarang je lawan nak tukar dia. Tapi cakap soal dia belum kenal siapa aku.
saya huraikan benda ni, bukan saya cabar siapa. Jangan salah faham bila saya kata macam tu. Kita nak ceritakan maha berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia maha berkuasa. Bomoh hujan dia hanya ikhtiar saja. Mengikut ilmu dia. Macam mana nari hujan ni? Kalau tak kata ramalan cuaca, petang ni di kapal hujan. Majlis besar melibatkan keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan. Kalau hujan lebat ni susah ni kita. Macam mana nak buat? Cari dah bomoh hujan. Bomoh hujan boleh handi hujan. Itu ikhtiar dia, ikut ilmu dia. Kalau Allah Ta'ala tak takdirkan hujan tetap turun, manusia ni dia boleh ikhtiar. Itu sahajalah tahap kekuasaan manusia. Boleh ikhtiar. Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Itu kita kena faham. Bila kita faham itu, jadilah kita seperti resmi padi. Semakin berisi, semakin tunduk, semakin tinggi besar kuasa kekuasaan kita, semakin kita merendah diri di hadapan Allah SWT. Itulah beza.